Hi guys, welcome to my channel Yuli Ebi Family. Don't forget to like, subscribe, and share. Oke. Okay. Hari ini saya akan buat kue lapis. Orang Bolaang Mongondo bilang Sulawesi Utara Manado cookies pelapis. Jadi ini hasilnya kayak gini. Hai guys, jumpa lagi. Ini resep kue lapis. Orang Mongondo bilang Sulawesi Utara Manado cookies balapis. Ini resep dari mama saya, kesukaan saya dari kecil sampai sekarang. Jadi ini resepnya guys. Santan 3000 gram, tepung terigu biasa 500 gram, coklat kakao 25 gram, agar-agar 2 bungkus, susu kental manis, gula putih 350 gram, daun pandan 1 atau 2 atau terserah, garam secukupnya 1 sendok makan. Hai guys, jadi ini gulanya aku taruh di sini. Oke. Terus daun pandannya, terus garam. Jadi kita rebus. Jadi kita rebus sampai mendidih, Kalau ini udah celup-celup baru kita angkat, terus kita diamkan sampai dingin. Sekarang tepung terigunya yang biasa itu aku taruh dekat wadah yang lebih agak besar. Jadi santannya sedikit demi sedikit. Santannya tadi sedikit demi sedikit, lalu diaduk-aduk sampai rata. Oke. Diaduk-aduk sampai rata. Terus tambah lagi. Kedua. Diaduk-aduk lagi. Santan yang terakhir. Jadi kita aduk-aduk. Aduh. 2000 years later. An eternity later. Jadi agar-agarnya letak dalam sini. Kita campur. Sampai rata. Habis itu susunya setengah aja ya, jangan semua ya guys. Tercampur rata, baru kita saring ke wadah yang sebelah. Saring biar lembut. Nanti wadah yang sebelah itu kita ukur seimbang. Terus yang wadah sebelah itu kita letak coklatnya, guys. Di sini. Kalau coklat ini kita campur di sini, yang di sebelahnya. Kita campur sampai merata. Ayo guys. 6.5 hours later. Yang coklatnya tadi itu kita saring lagi biar lebih lembut. Biasanya udah mendidih kan airnya. Guys. Jadi ini wajan yang kecil ini aku taruh minyak dulu. Wajannya ini yang tadi yang aku udah taruh minyak kelapa itu ditaruh di sini. Tunggu sebentar. Ya, sebelum taruh di kukusan, kita aduk-aduk dulu gini biar rata sampai di sini. Oke. Jadi tunggu selama 5 menit. Guys, habis itu kita letak yang kedua yaitu warna putih, tapi tunggu 5 menit. Oke, guys. Kita aduk-aduk lagi biar bagus. Jadi kita yang putihnya itu kita letak di sini di atasnya. Setiap 5 menit. Habis itu kalau udah memasak, udah matang semua itu, kita letak di dalam kulkas. Jadi ya lebih kenyal dan enak guys. Oke guys, tutup lagi guys, tunggu 5 menit guys, sini guys. Oke guys,
Jadi guys, yang tadi itu resep kue lapis, cookies balapis orang Manado bilang, pulang mengondo. Hasilnya guys.